Refleksi 2 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wawali Kota Probolinggo. Probolinggo Cahaya Baru FWAMI Pro. Rangkaian acara refleksi 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Sofi Subri diawali dengan kegiatan ziarah ke makam almarhum Wakil Wali Kota Sofi Subri yang meninggal di bulan Desember tahun 2020 kemarin akibat terpapar virus COVID-19, Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021. Wali Kota Probolinggo didampingi Sekda Ninik Irawibawati, para asisten, para staf ahli, kepala OPD dan camat di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Selain itu hadir pula sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, kerabat dan keluarga almarhum Haji Muhammad Sofi Subri. Selanjutnya acara tasyakuran, 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, di kantor Pemkot Probolinggo, Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021 pukul 7.30 pagi. Selanjutnya press release 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dan Wawali Sofi Subri, di halaman Pemkot Probolinggo, bersama beberapa awak media. Selama 2 tahun mengabdikan diri untuk masyarakat, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dan mendiang almarhum Haji Muhammad Sofi Subri, menorehkan sejumlah keberhasilan dalam pembangunan, baik di sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan SDM dan infrastruktur, dalam visi dan visinya secara bertahap dirampungkan. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini. Laporan Mamat Abdullah, koresponden Cahaya Baru FWAMI Pro dari Kota Probolinggo. Sesuai dengan janji-janji saya. Alhamdulillah, untuk pendidikan, sama dinas pendidikan, kita deklarasikan semua kepala sekolah SD, SMP, sekota Probolinggo negeri dan swasta, kita deklarasikan untuk yang negeri gratis. Untuk yang swasta, pendidikan murah dan berkualitas. Tentunya pemerintah mensupport tambahan biaya untuk pendidikan. Pendidikan gratis untuk SD, SMP, negeri, swasta, sekota Probolinggo, SD, MI, swasta, itu gratis seragam SD, SMP. Di bidang kesehatan, di tanggal 4 September 2019 mendeklarasikan atau memberikan suatu kebijakan yaitu BPJS Kesehatan UHC untuk warga Kota Probolinggo 97% yang tercover BPJS Kesehatan. Alhamdulillah di tahun 2020 kami bisa menyempurnakan 29 ambulans setiap kelurahan untuk pelayanan masyarakat Kota Probolinggo di bidang kesehatan. BPJS sudah ada. Ambulan kesehatan, ambulan siaga, tiap kelurahan sudah ada. Tentunya pemerintah tetap berkomitmen, yaitu menambah fasilitas pelayanan kesehatan. Di tahun 2020, pembangunan rumah sakit sudah dimulai yang menjadi impian dan harapan masyarakat Kota Probolinggo. Tentunya itu menjadi harapan dan komitmen pemerintah terhadap keseriusan tentang masalah dua hal, pendidikan dan kesehatan. Yang paling-paling menjadikan hal yang membanggakan Kota Probolinggo. Di hari jadi Kota Probolinggo di tahun 2020, kita mendapatkan kartu spesial. Kita bisa mengambil kembali aset yang sudah terbengkalai, dikuasai oleh pihak ketiga selama puluhan tahun, yaitu Plaza Probolinggo. Alhamdulillah sudah kembali ke pangkuan pemerintah Kota Probolinggo. Kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah amanah yang kita emban dan janji yang sudah kita sampaikan sudah terpenuhi di tahun kedua kepemimpinan kita. Tentunya mohon doanya, mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang terbaik untuk kemaslahatan warga Kota Probolinggo. Itu yang menjadi harapan saya, mudah-mudahan kita bisa searah dalam melihat apa yang menjadi tantangan kita semuanya. Khususnya sekarang ini, masalah di pandemi COVID-19, kita harus satu suara. Dalam arti apa? Mengedukasi masyarakat. Keluarga besar, kita satu, tidak boleh dipisahkan. Saling mengisi, saling memberikan masukan, itu yang terbaik daripada kita hanya membuat suatu hal yang kurang baik. Saya kira itu. Saya akhiri, kalau ada ucapan kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon maaf, tidak ada niatan, karena kita sebagai keluarga besar untuk kemajuan pemerintah Kota Probolinggo, mudah-mudahan Kota Probolinggo untuk kedepannya bisa menghadapi dan melanjutkan prioritas program yang terbaik untuk Kota Probolinggo. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.